kepala madrasah ada aturannya. Bagaimana mengelola dana BOS ada aturannya. Dan yang terakhir, bagaimana juga mengelola dana komite ada aturan. Saya cuma menunjukkan aturan-aturan atau mensosialisasikan. Demikian acara pertama akan disampaikan oleh Bapak Kepala Kantor Pembinaan, kemudian sosialisasi juga tadi materinya kepada panjenengan. Untuk itu waktu sepenuhnya kami serahkan kepada Bapak Jenderal Haji Munir M.O. Dipersilakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini termasuk di antara golongan orang-orang yang dimudahkan ke surga nanti. Bapak Ibu yang berbahagia, saya yakin kita di sini ini punya satu tekad, satu niat yang sama. Seperti yang difirmankan Allah, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma. Dua kelompok manusia yang akan diangkat oleh Allah baik di dunia maupun di akhirat, di hadapan manusia maupun di hadapan Allah. Pertama adalah kelompok orang yang beriman dan bertakwa, yang kedua adalah orang yang berilmu. Di mana tempatnya? Tentu di dunia pendidikan, baik di pesantren maupun di pendidikan formal. Walaupun Bapak Ibu ini yang pengawas, yang komite, yang yayasan tidak langsung mengajar, mendidik, tapi menata, mengatur, menyelenggarakan, insya Allah di hadapan Allah nilainya sama. Tapi ya banyak ya, sama. Termasuk Pak Don itu, Pak Kebon, tukang nyapu, walaupun gak bisa ngajar, tapi menyiapkan seluruh kebersihan di madrasah. Jasanya besar, itu pun insya Allah juga dapat bagian dari solusinya. Maka Bapak Ibu jangan memandang remeh amal seseorang itu, walaupun kecil, tapi di mata Allah juga akan baik. Bapak Ibu yang saya hormati, kesempatan kali ini sudah lama saya merencanakan supaya ada pertemuan kewenangan komite sekolah untuk menuntut transparansi sekolah mengelola keuangan hingga pengaturan tuntutan sumbangan. Kesan masyarakat itu komite itu tukang narik duit. Ya. Bukan kepala sekolah, kepala madrasah itu dilarang duit. Tapi komite si kawan boleh duit. Tapi saya nampak nih ketua yayasan ya. Saya ini ketua yayasan Pak, di rumah itu ada-ada itu bingung Pak. Setiap saya pulang itu mesti dilampuri. Kemarin saya pulang ini, Pak ini spekernya ini rusak Pak, Pak ini AC-nya ini, pasangnya ini salurnya rusak. Waduh, tapi terus bukan instalasi semua ini. Belum pernah Pak, alhamdulillah Pak, tahun kemarin ada satu sekian itu belum pernah. Mesti minus di sampingan itu ya. Belum pernah Pak. Tapi kadang-kadang setiap event mesti bajunya baru. Setiap ada haflah, ada ini, bajunya baru semua guru-gurunya ya. Nah itu. Ya. Yayasannya diakali ini. Ya kan ini. Tapi gak apa-apa, tapi saya bangga Pak. Senang gitu ya Allah gitu ya. Senang sekali, karena apa? Masyarakat mau masih siap gitu loh. Semangatnya ini. Bapak Ibu, pengertian komite sekolah atau madrasah. Komite sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua beserta didik, pemerintah sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan. Ini dari bawah ini. Yang peduli terhadap pendidikan. Dengan ngangkat komite orang juga pendidikan rusak malah. Harus orang yang peduli pendidikan. Misalnya orang yang peduli partai nanti diberikan ke Pak Mantepan. Komite sekolah menunjukkan setiap sekolah
uang sumbangan wali murid. Yang di dalam komite ini saya cuma perjelas saja, Bu. Itu hanya sumbangan dari orang luar yang tidak mengikat. Jadi Bapak Ibu komite jangan urus yang lain. Tadi dilarang jangan menjual buku, jangan menjual seragam. Itu kan jadi masalah, Bapak Ibu. Oleh sebab itu, Bapak Ibu harus memposisikan seperti aturan ini, aturan yang ada. Kalau aturannya sudah berbunyi A, ya sudah itu di aturan. Tadi Bapak-Bapak menyampaikan terutama di negeri. Memang, tapi aturan ini sebenarnya tidak hanya untuk negeri, swasta dan negeri. Swasta dan negeri. Ya monggo lah, mulai sekarang dibangun. Dibangun itu. Bisalah kerjasama, bagaimana caranya. Insya Allah semuanya akan bisa di atas. Bukan hanya ketua tapi keanggotaan. Jadi itu semua khusus mulai ketua segala sebenarnya sampai anggota. Betul. Jadi budol diso silah seperti ini ya. Budol organisasi. Artinya yang sekarang berjalan ini kemarin separuh yang umur lama itu masuk di kebesar lagi supaya nyambung programnya. Kalau nanti kalau melihat pasal 8 itu berarti ya, total harus ganti nanti berarti. Begini Pak, makanya ini kan ada periode seharusnya. Begitu periode itu ada pergantian. Masih aktif harus 50%. Kalau itu dilaksanakan, otomatis pengurusnya separuh sudah baru. Nah, tahap berikutnya ganti yang lama tadi, ganti lagi, selesai Pak sebenarnya. Jadi tidak akan terjadi kepengurusan yang sampai 2 periode baru leren. Kalau setiap tahun, setiap 3 tahun satu periode ada perubahan. Gitu, Pak. Nah, itu sayangnya kadang madrasah tidak melihat itu seoleh kabeh nek gitu. Banyak yang sudah 2 periode, nah posisi sekarang banyak yang sudah 2 periode melanggar ini kalau di yang lama masih digunakan atau dijadikan pengurus. Ada dua masalah. Insya Allah kalau 3 tahunnya itu segera dirubah separuh, Insya Allah tidak akan terjadi betul. Ya, separuh ini nanti ganti karena satu periode masih ada kesempatan satu periode lagi nanti ganti lagi. Peran komite untuk kontribusi ke madrasah. Kebetulan kami Kadaryono komite di MI Islamiyah Jumulyo. Kami di komite, sebenarnya latar belakang kami orang ekonomi, orang wirausaha, sangat ingin sekali bisa berkontribusi ke madrasah kami terkait dengan yang mungkin pengalaman apa yang kami miliki terkait dengan kewirausahaan. Dan sebenarnya sudah nyambung di madrasah selamanya dulu ada market day yang sudah diprogramkan. Cuma belum ada semacam apa yang dari tujuan dari market di buah apa dan sebagainya, mungkin dari pengalaman yang dirilis ini harus bisa diberikan kepada anak supaya mereka mempunyai orientasi-orientasi lain yang lebih maju. Apakah orang wirausaha itu apa juga mempunyai sebuah apa kemuliaan-kemuliaan gitu. Jadi ini yang kami sampaikan dengan adanya yang disampaikan Pak Sigit berarti kami bisa memberikan sumbangsih kemampuan.